Dengan Pak siapa? Pak Suprin, ada yang bisa dibantu? Pak Suprin. Saya dari TV One, yeah. Pak, ingin mungkin masuk ketemu sama pengurus kali ya, yeah. Pengurus atau kalau bisa mungkin pimpinannya karena mau peliputan. Kayak gitu. Ya, kita cover masukkan dulu ya. Boleh, silakan. Reporter TV One ditolak masuk area dalam lingkungan Ponpes Al-Zaitun. Tim pencari fakta TV One ingin menelusuri keadaan Ponpes Al-Zaitun yang beberapa pekan ini viral di media sosial lantaran dinilai memiliki banyak penyimpangan ajaran. Lalu, ada apa dengan Al-Zaitun melarang tim TV One masuk ke area Ponpes Al-Zaitun? Apakah memang ada yang disembunyikan atau karena tim TV One dianggap tidak netral? Namun yang paling mengejutkan, ketika tim TV One ingin meliput dari luar Ponpes Al-Zaitun, lagi-lagi didatangi sama keamanan Al-Zaitun untuk tidak mengarahkan kameranya ke Al-Zaitun. Oh iya, Pak, ini kami mau ambil gambar aja visual. Belum, karena belum ada izin. Iya, ini di area luar. Kalau misalnya nanti yang difoto ini juga kan sama aja. Ininya Al-Zaitun juga. Oke. Di depan sini aja ya, Pak, kami. Tapi ya kalau bisa jangan ke arah sini. Ada apa dengan Al-Zaitun? Kita nantikan berita selanjutnya. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top. Sejauh ini memang tertutup. Kami tidak bisa masuk ke dalam atau sekedar ambil visual, mengambil gambar-gambar dari suasana terkini dari Al-Zaitun.